Ya, berikutnya pemirsa, ada update baru di mana ada persyaratan tambahan atau yang baru bagi Anda yang tahun ini perdana membuat surat izin mengemudi. Dalam Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2023 yang baru saja disahkan, pengajuan perdana pembuatan surat izin mengemudi atau SIM akan dikenakan syarat administrasi tambahan berupa lampiran sertifikat dari sekolah mengemudi. Aturan ini merupakan perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi. Selain sertifikat sekolah mengemudi, pemohon juga disyaratkan untuk melampirkan salinan bukti kesehatan jasmani dan rohani. Kesehatan jasmani ini meliputi penglihatan, pendengaran, dan fisik secara umum. Sementara aspek rohani meliputi kemampuan kognitif, psikomotorik, dan kepribadian. Jangan lihat kamera ya.